Siang semua rekan-rekan modifikasi Power Ranger. Ini adalah mobil Power Ranger keluaran tahun 2012. Kita modifikasi habis, black knob, engine standar, cuman semua kita remap di daerah Pekanbaru, semua dengan menaikkan torsi, kemudian kita naikkan horsepowernya dari standar, kita tingkatkan sedikit karena Power Ranger dengan modifikasi seperti ini horsepower mobil harus teruji. Salam modifikasi. Mobil Ford ini semua kita modifikasi, masuk pengecatan bumper depan, Yeah.
Selamat pagi Pak Steve. Pagi Pak. Tujuan kita untuk merimap mobil ini untuk apa Pak? Untuk ngeluarin powernya biar lebih efisien, mesinnya juga lebih halus, tenaganya keluar. Iya. Karena keluhan mobil ini awal datang kan nggak bertenaga sama sekali, berat. Iya. Nah, ini kita ada melakukan perubahan sedikit di bahan bakar, di boostnya. Ada beberapa parameter lah yang kita rubah. Jadi hasilnya sekarang menjadi dari 119 horsepower sekarang menjadi 155 horsepower. Iya. Cukup signifikan ya Pak ya. Jadi naiknya itu lumayan dari harian. Nah, ini gap naiknya. Iya. Kalau di RPM bawah itu sekitar 10 HP, di sini sudah 30-40 HP lah. 40 HP ya Pak ya? Jadi untuk posisi mobil ini sudah cukup baik. Karena injektor nozzle-nya juga cukup kecil, jadi dengan dapat hasil segini sudah cukup lumayan baik. Oke, Pak Steph, terima kasih atas jadi kalau perbaikannya ini. Perbedaan torsinya cukup signifikan juga. Iya. Di semua range dia berubah, di RPM rendahnya ya. Iya. Jadi kalau untuk mencapai torsi 260 ini, iya. Kalau dulu kita harus di RPM 2500-an, kalau sekarang di 2000 dia udah 275-an. Jadi mobilnya lebih fit. Tarikannya lebih enteng. Oke, terima kasih. Oke. Pak Steve Teo, mantan pembalap nasional kita. Yeah.